Ya pemirsa, PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansyah mendapat penganugerahan sebagai Adipati Arif Setio Dotonegoro dan Faradila Zahara Bahyudi sebagai Karang Setio. Penganugerahan ini merupakan langsung dari Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi. Beginilah suasana saat pemberian atau penganugerahan gelar yang diberikan kepada penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansyah beserta istri. Penganugerahan ini digelar di Gedung Aula Serpaguna. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Kegiatan lanjutan penganugerahan gelar adat dari Lembaga Adat Melayu Jambi kepada penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansyah beserta istri Faradila Zahara. Sebelum mendapat gelar adat, beberapa acara adat dilaksanakan mulai dari balarak atau iringan, serta seserahan sekapur sirih, satu ekor kerbau jantan, 100 kantang beras, 100 kelapa, serta selemak semanis guna sedekah gedang yang digunakan untuk acara puncak penganugerahan gelar adat. Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansyah dengan Adipati Arif Setio Dotonegoro beserta istri Faradila Zahara dengan gelar Karang Setio. Yuli Setia Bakti, Ketua DPRD Muara Jambi, mendapat gelar Adipati Agung Setio Negeri. Haji Abdullah, Majelis Permusyawarahan LAM Jambi, mendapat gelar Jagopati Cendikio Setio Negoro. Haji Amrullah, Ketua LAM Muara Jambi, mendapat gelar Temenggung Reksodano Setio Guno. Dan Raden Anwar, Wakil LAM Muara Jambi, Pangeran Puspojayo. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Diliansyah sangat berterima kasih kepada LAM Muara Jambi beserta masyarakat Muara Jambi atas penganugerahan tertinggi dalam gelar adat Melayu Jambi. Dengan gelar ini dapat lebih amanah untuk Kabupaten Muara Jambi dan Muara Jambi lebih maju serta lebih baik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Muara Jambi yang sudah memberikan gelar adat kepada saya. Setelah ini menjadi pedoman saya dalam melaksanakan pekerjaan saya sebagai bupati. Tentulah ada istiadat harus kita kedepankan. Yang kedua, titipan bagi saya harus bisa membesarkan adat istiadat khususnya Lembaga Adat Melayu Kabupaten Muara Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.